Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Hazelover dimanapun kalian berada. Bagaimana nih keadaan kalian? Tentu kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Mimin di channel kesayangan kalian. Itu channel yang akan bertemu kalian untuk memiliki info-info menarik terkait hubungan spesial dan bagi kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan nih info menarik terkait hubungan spesial si cantik itu dengan Tangga Azor. Dan seperti yang kita ketahui guys, bahwasannya kemarin nih si cantik itu diundang oleh keluarga besar atau dipertemukan oleh keluarga besar si Rangga Azov. Nah, kalau seperti yang kita ketahui bahwasannya seseorang yang telah mengenalkan pasangannya ke keluarga, apalagi ini sampai keluarga besar gitu ya guys, itu pasti memiliki tujuan yang serius tentunya. Dan bukan itu saja, ingin mengetahui si guys menciduk nih bahwasannya si cantik Heiko van der Valken ini lagi samaan nih bajunya sama si Bunda Murni atau Mami Murni, yaitu mama si ganteng Rangga Azov. Dan di situ terlihat kekompakan antara sang calon mertua dan calon menantu ya guys, terlihat menggunakan batik motif baju motif batik yang warnanya juga mirip-mirip. Jangan-jangan mereka memang sengaja nih guys, kalau mereka itu kemarin berbaju dengan bahan yang sama nih. Ini baru menantu ya guys, cokor sudah seperti anaknya sendiri. Hingga Rangga Azov pun tidak diajak menggunakan bahan yang sama. Ya pantas saja gak diajak sih, kan warnanya cewek banget ini guys. Makanya si ganteng Rangga Azov gak diajak. Tapi gak apa-apa, itu adalah salah satu restu yang Mama Murni kasih mungkin ya buat si cantik Heiko